عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تدفئ غضب الرب. حديث حسن رواه الطبراني. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, sedekah secara diam-diam dapat meredam murka Tuhan atau murka Allah. Hadis hasan riwayat Imam Tabrani. Sedekah kalau dimutlakkan itu bisa wajib, bisa sunnah. Karena Allah di dalam ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil dari hartanya orang-orang yang kaya sebagai sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta-harta mereka shadaqatan sebagai sedekah. Lada sedekah di situ, sedekah di situ adalah sedekah wajibah. Sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Tapi bisa juga sedekah itu sunnah. Makanya sedekah kalau dimutlakkan itu bisa sedekah wajibah, maksudnya adalah zakat, bisa sedekah sunnah, yaitu sedekah selain zakat. Adapun zakat sebagaimana kita ketahui salah satu daripada rukun Islam, harus wajib dilakukan, dikerjakan oleh seorang muslim yang memiliki harta-harta tertentu. Adapun sedekah sunnah ini bagi siapapun bisa melakukannya, bisa melaksanakannya. Karena sedekah sunnah ini tidak memiliki ketentuan berapa yang harus dikeluarkan. Beda dengan zakat. Kalau zakat memiliki ketentuan, kita harus mengeluarkan sekian dari zakat ini, sekian dari zakat itu. Waktunya pun setahun sekali atau ketika panen. Bisa juga ketika menemukan. Kalau itu adalah rikaz atau ma'din. Kalau sedekah sunnah ini tidak memiliki ketentuan waktu. Kapanpun bisa. Berapapun juga bisa. Lah kalau berapapun bisa, kapanpun bisa, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang kaya, yang miskin bisa melakukannya. Kalau zakat hanya orang yang
kaya. Tapi sedekah sunnah bisa dilakukan sekalipun oleh orang yang miskin. Lah sedekah ini memiliki kewajiban, sedekah ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, sebagaimana dilakukan oleh para nabi, para sahabat dan pengikut-pengikut mereka. Makanya Allah pun di dalam ayat Al-Quran menganjurkan kita untuk bersedekah. Nabi pun di dalam hadisnya menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Bahkan penganjuran Nabi di dalam hadisnya untuk kita bersedekah sekalipun dengan yang kita anggap kecil, kita anggap biasa, bahkan tidak mengeluarkan apapun daripada harta kita. Nabi mengatakan apa? Tasaddaqu atau ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fabikalimatin thayyibah. Katanya Rasulullah, ittaqun nara, hindarkan dirimu, jauhkan dirimu dari api neraka dengan apapun, dengan sholat, dengan doa, dengan kebaikan, ketaatan. Termasuk diantaranya, kamu bisa menghindarkan dirimu, menjauhkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sedekah sepotong atau sebiji daripada kurma, atau bahkan setengahnya. Gak satu kurma, tapi setengah kurma. Itu bisa menghindarkan kamu, menjauhkan kamu dari api neraka. Apalagi dengan satu biji kurma. Nah, ini kurma satu biji gak ada artinya. Kita mau beli, orang yang jual itu gak mungkin ngasih. Mboten pun sampean pendet. Bahkan jangankan satu, lima dikasih toh. Nah kalau kita masuk dukun yang jual kurma, dicicipi, jangan kan ngambil satu, tiga dibiarkan gitu. Kenapa? Itu gak bisa dihargai, tiga gak bisa dihargai. Kalau setengah kilo, seperempat atau satu baru dihargai. Tapi kalau hanya beberapa biji, apalagi setengahnya. Tapi itu bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari api neraka. Lah kalau kita gak mampu, benar-benar tidak memiliki apapun untuk kita sedekahkan. Fa illam tajidu, maka jika kamu tidak mendapatkan apapun yang kamu miliki untuk kamu sedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah, maka kamu bisa bersedekah dengan kalimat, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Nasihat, mengingatkan orang, menghindarkan dari kesalahan, memahamkan orang sehingga menyelamatkan dari kebodohan, atau bertasbih, bertahlil dan yang lain sebagainya, itu semuanya berpahala sedekah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, fabikulli tasbihatin sedekah, tahmidatin sedekah, takbiratin sedekah, tahlilatin sedekah. Takbir bisa berpahala sedekah, tasbih bisa berpahala sedekah, tahmid bisa berpahala sedekah, tahlil bisa berpahala sedekah. Jadi lakukan sedekah itu. Jangan kita pernah mengatakan, wah ini kecil, ini sedikit. Tidak. Sedekah yang kamu lakukan, sekalipun kecil menurut kamu, sedikit menurut kamu, tapi itu sangat berharga untukmu. Gak ada artinya untukmu, tapi itu berharga untuk kamu, istimewa untukmu, juga berharga bagi orang yang kamu kasih. Orang yang kita kasih dari sedekah kita,
itu sangat bahagia. Apalagi kalau kita sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Loh, itu sangat berarti. Sekalipun menurut kita ini gak banyak, menurut kita ini gak besar, tapi ketika yang menerima itu benar-benar membutuhkan saat itu, maka itu sangat besar bagi dia, sangat berarti. Itu kalau kita sedekah kepada yang membutuhkan. Tapi terkadang kita perlu sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan dari sedekah kita, tapi sedekah kita bisa bermanfaat besar untuk ketika kita berikan kepada dia. Loh, dia gak membutuhkan, karena dia punya, dia memiliki. Tapi sedekah yang kita berikan kepada dia itu bermanfaat besar. Contoh kepada talibul ilm, mencari ilmu. Mereka gak membutuhkan sedekah kita. Misalnya sudah dicukupi sama orang tuanya. Orang tuanya kaya, sudah dicukupi kebutuhannya. Dari buku, dari kitab, dari pulpen, dan misalnya, semisalnya. Sudah dipenuhi kebutuhannya. Makan kesehariannya pun sudah dipenuhi oleh pondok misalnya. Tapi kita bantu dia, kita kasih dia. Kita kasih dia, kita bantu dia. Pulpen, atau buku, atau kitab yang harganya mungkin tidak besar, tidak banyak, tidak mahal, kita bantu. Bermanfaat untuk anak tersebut, orang tersebut. Loh, ini sekalipun dia tidak membutuhkan sedekah kita, tapi sedekah kita sangat bermanfaat untuk dia, sehingga kita mendapatkan pahala double, pahala ganda. Karena itu kalau ulama dulu itu malah muridnya yang dikasih. Tidak hanya menerima dari murid, tapi malah ngasih muridnya. Kalau sekarang kan enggak, nerima enggak ngei. Kalau dulu enggak, malah justru muridnya yang dapat. Mereka enggak mau menerima dari murid, murid yang dapat dari gurunya. Kenapa? Lu pahalanya double itu, pahalanya ganda. Pahalanya ganda. Loh, kalau muridnya ngasih, ya double juga pahalanya. Bukan gak double, double juga pahalanya. Tapi kenapa mereka dulu menolak? Iya, karena dulu mereka menolak, yang belajar itu kebanyakan orang yang gak mampu. Kalau diterima, kasihan. Sehingga mereka yang justru memenuhi kebutuhannya, murid-muridnya. Lah kalau mereka mau ngasih, murid-muridnya mau ngasih, lu pahalanya juga double. Karena apa? Apa yang diberikan kepada guru itu gak mungkin dipakai untuk yang lain, kecuali untuk kemanfaatan kembalinya juga kepada muridnya. Makanya sedekah ini dianjurkan, walaupun dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita melihat diri kita, wah ini sedikit gak enak saya mau ngasih, wah ini gak berharga, kurang pantas saya memberi. Jangan ngukur diri kita, tapi lihat yang kita beri. Nah sedekah ini sangat dianjurkan, pahalanya besar. Bahkan dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'atin, ma'arifu habbatan tazinu jibala dunya illal habba minas sadaqah. Aku tidak pernah mengetahui sebiji timbangannya itu menyamai gunung dunia, gunung yang ada di dunia. Satu biji beratnya kalau ditimbang itu sama dengan beratnya gunung di dunia. Bukan gunung di Indonesia, bukan gunung di satu desa atau satu kota, tapi gunung di dunia. Tidak ada beratnya sebiji yang seperti beratnya gunung di dunia, kecuali satu biji dari sedekah. Sebiji dari sedekah ini beratnya menyamai beratnya gunung di dunia. Kecil, sedikit, besar. Makanya jangan kita sepelekan. Itu sangat istimewa.
ya, sangat istimewa. Ya. Nah, kalau kita sedekah ini banyak sebetulnya, ya, keistimewaannya banyak dan mungkin sudah kita sering mendengarnya. Tapi paling afdolnya sedekah ini kalau kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, paling afdolnya sedekah itu kalau kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa menjadi paling afdol? Karena di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fan immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Katanya Allah dalam ayat Al-Quran, in tubdus sadaqat, jika kalian tampakkan as-sadaqat, ini perbedaan ulama tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud as-sadaqah di sini adalah sadaqah wajibah, yaitu zakat. Fani immi fani immahia, maka itu sangat bagus. Jadi kalau sadaqah wajibah yang artinya zakat itu kalian tampakkan sehingga diketahui orang kanan kiri, depan belakang, itu bagus. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah dan kalian berikan sedekah itu kepada al-fuqara, orang-orang yang tidak mampu, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik untukmu, itu lebih bagus. Nah, ini untuk sedekah sunnah. Tapi ada yang mengatakan ini umum, sedekah sunnah bukan sedekah wajibah. Jadi kalau ditampakkan bagus, tapi lebih bagus, lebih baik lagi ketika disembunyikan. Kenapa kalau sedekah wajib itu di afdolnya dijelaskan, ditampakkan, diperlihatkan? Karena kemungkinan untuk bangga diri, sombong, kecil. Karena wajib, bukan hanya dia yang mengeluarkan, tapi juga orang-orang lain. Walaupun ada orang yang tahu, bahkan diketahui, gak masalah. Mau bangga diri, mau sombong, ya gak bisa, wajib kok bangga diri, wong sombong. Ya lucu. Bangga diri dan wajib dari kesombongan itu bodoh. Makanya orang kalau haji, kemudian bangga diri menyombongkan kalau dia haji, itu bodoh itu. Kewajiban kok disombongkan? Harus kamu lakukan memang. Kecuali kalau kesunahan, tidak harus kamu lakukan, kamu kerjakan. Kalau kamu sombongkan, itu menjatuhkan diri kamu, sehingga kamu tidak mendapatkan pahalanya, keistimewaannya. Tapi kalau kewajiban, jangan bangga diri, karena itu harus kamu lakukan. Kalau tidak, kamu berdosa. Karena itu, karena sedikitnya bumbu untuk sombong atau untuk bangga diri itu kecil, sedikit, maka bagusnya ditampakkan. Ya. Malah sedekah wajib atau zakat itu ketika ditampakkan lebih afdol, ya, daripada tidak ditampakkan dengan 25 derajat. Jadi 25 kali lipat ganda pahalanya ketika ditampakkan daripada tidak ditampakkan. Tapi kalau sedekah sunnah itu dianjurkan untuk disembunyikan, jangan sampai ada yang mengetahuinya, dan itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Pahalanya akan berlipat ganda, 70 kali lipat ganda daripada pahala yang ditampakkan. Nah, ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya itu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang bersedekah disembunyikan sehingga tidak ada yang mengetahui orang yang di sekitarnya, di sekelilingnya. Bahkan Nabi menggambarkan bukan hanya orang, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Enggak mungkin kan?
Ini maksudnya gambaran sangat tersembunyi, sehingga keluarga aja gak tahu, apalagi tetangga. Keluarga yang hidup dengan dia tidak mengetahui kalau dia bersedekah, apalagi orang luar. Ini sedekah sir yang memiliki pahala yang luar biasa. Termasuk apa? Termasuk min dillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang melakukan sedekah sir atau sedekah sembunyi-sembunyi itu termasuk orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Yang itu para sahabat itu mereka sangat ahli di dalam sembunyi ketika bersedekah. Di antaranya yang mungkin sering kita dengar Zainal Ali Zainal Abidin. Zainal Ali Zainal Abidin ini ketika beliau masih hidup tidak ada di kota Madinah orang yang meminta-minta. Enggak ada. Karena zaman itu tidak ada orang yang meminta kecuali karena benar-benar butuh. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini bukan benar-benar butuh. Melebihi sudah punya bahkan untuk satu tahun minta-minta. Nah, terkadang yang minta-minta ini punya gaji bulanan. Bukan orang yang bukan di pabrik. Orang yang punya gaji bulanan dijamin. Yang jamin negara, tapi masih minta-minta dengan cara-caranya. Mau macam-macam caranya. Yang ini caranya seperti ini, yang itu caranya itu. Gampangannya jaluk. Tapi seakan-akan bekerja, padahal minta. Intinya kan minta. Yang ini seperti ini, minta jauh itu aslinya. Tapi di model seperti tidak minta, podo sama. Maka nih yang di lampu merah sama yang nggak di lampu merah itu sebetulnya sama. Bedanya kalau di lampu merah jelas minta, kalau ini diserak apa dibungkus seperti tidak minta. Intinya podo jaluk. Padahal sudah ada gaji bulanan, sudah ada gaji bulanan, minta. Kalau dulu enggak, orang itu tidak minta kecuali benar-benar butuh. Karena itu ketika di kota Madinah dipenuhi kebutuhan mereka, tidak ada saat itu yang meminta-minta, enggak ada. Jadi setiap hari itu mereka bangun tidur, ketika akan keluar dari pintu rumahnya sudah siap sembako. Ya, sudah siap sembako untuk makanan hari itu. Bukan satu rumah, beberapa rumah, bahkan beberapa puluh rumah. Itu dilakukan oleh Zainal Ali Zainal Abidin seorang diri, mengangkat dan memikul, membagikan sendiri. Karena memang Nabi sangat mencintai melakukan sedekah ini dengan sendirinya, tidak pernah mewakilkan kepada yang lain. Kalau sedekah gak pernah mewakilkan yang lain-lain Nabi. Melakukan sendiri. Zainal Ali Zainal Abidin melakukan itu. Ini gak ada yang tahu. Saat itu di kota Madinah tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui siapa yang ngasih. Ini gak ada yang tahu. Setiap hari mereka mendapatkan, setiap hari pun mereka gak tahu siapa yang ngasih. Baru mereka mengetahui setelah Zainal Ali Zainal Abidin meninggal. Dan itu pun tidak secara langsung, setelah beberapa hari meninggal baru mengetahui. Kenapa? Kecurigaan mereka setelah meninggalnya Zainal Ali tidak pernah lagi ada sembako di pintu rumah mereka. Gak ada. Yang biasanya mereka dapatkan ini gak ada. Satu hari, dua hari. Nah, kecurigaan itu menimbulkan pertanyaan dari mereka. Sehingga ditanya, didesak. Ternyata yang memandikan menyampaikan, aku melihat bekas hitam di pundaknya Zainal Ali. Kenapa? Mikul setiap hari untuk mengangkat makanan pokok atau apa
sembako kepada orang-orang miskin di kota Madinah. Bekas itu ya, baru setelah apa? Mati. Baru kebongkar setelah mati. Nah itu sedekah tusir. Makanya mereka melakukannya karena apa? Istimewa. Termasuk di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa kok menjadi istimewa sedekah tusir itu daripada sedekah yang terang-terangan? Karena apa? Al khulus min afatir riya wa sum'ah, menyelamatkan diri dari sifat riya dan sombong. Bukan berarti sedekah tusir itu enggak bisa sombong, enggak bisa riya, bisa. Nah, kalau kita misalnya ngomong ini, saking ngomong enggak ero, lek ero aku sing aku pasti rene kabeh wong-wong. Atau dalam hatinya kira-kira apa? Coba ada yang tahu. Lah aku sing sodako. Lah ini namanya riya. Ya. Ini namanya riya, ingin diketahui orang. Tapi kemungkinan kecil itu, ya, kemungkinan kecil riya atau sombong. Itu diantaranya. Lah diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa sedekah tusir itu lebih afdal? Karena apa? Tudfi'u ghadabar rabb, dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi tidak untuk sedekah tusir ini ada perbedaan pendapat. Ada kalanya sedekah alaniyah itu lebih afdal daripada sedekah tusir. Ya. Tapi umumnya, ya, garis besarnya sedekatus sir itu lebih afdal dari sedekah alaniyah. Tapi terkadang sedekah alaniyah lebih afdal. Kapan sedekah alaniyah itu menjadi afdal? Ketika memancing yang lain untuk bersedekah. Ini kita punya tetangga mampu, kaya tapi pelit, medit. Kemudian kita kompori, kita panasi dengan sedekah di depannya dia. Aku 1 juta. Misalnya sampai kita tulis. Bukan enggak ditulis hamba Allah, hamba Allah tapi ingin diketahui padha ae. Nah, itu namanya riya. Ditulis namanya. Abdullah misalnya. 1 juta. Sengaja untuk mancing tetangganya yang namanya misalnya siapa? Tulis. Namanya apa? Mancing dia supaya, nah, lo itu afdol sedekah alaniyah. Kenapa? Mancing tetangganya yang pelit itu untuk sedekah. Lo dia gak sombong tapi mancing. Nah ini lebih afdol sedekah alaniyah daripada sedekah itu sir, mancing yang lain. Jadi terkadang ya, lebih afdol sedekah alaniyah. Kalau kita perinci panjang nanti. Ya. Lah dapat memadamkan kemarahan Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang lain disebutkan, sedekatus sir itu seperti air yang dapat memadamkan api. Air yang dapat memadamkan api. Nah, ini sedekah. Jadi intinya sedekah ini walaupun sunnah tapi memiliki pahala yang besar. Jangan kita incer pahalanya sudah. Pahala pasti kita dapatkan, tapi incer dari sedekah itu rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah, juga doanya malaikat. Malaikat setiap hari itu berdoa. Setiap pagi malaikat berdoa. Doanya malaikat apa? Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Jadi dua malaikat setiap pagi turun, yang satu berdoa Allahumma a'ti mumfiqan, ya Allah berikan kepada orang yang bersedekah khalafa ganti. Doanya malaikat nih. Doa dari makhluk yang tidak berdosa. Kalau manusia tidak berdosa, doanya itu diijabai.
Lah ini makhluk yang tidak pernah berdosa. Doanya apa? Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah berikan kepada yang bersedekah ganti dari apa yang ia keluarkan. Lah kita harus tahu ganti yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebaikan itu jauh lebih baik. Tidak sama. Tidak sama, tapi jauh lebih baik. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan itu pasti diganti. Lah gantinya Allah itu jauh lebih baik, sebab di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia." Dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan dari kebaikan. Dan dalam ayat yang lain, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang ia tanam, kemudian tumbuh pohon, dari pohon itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Dan itu kelipatan yang pasti, tapi masih dilipat gandakan lagi kepada orang-orang tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Loh, lebih baik gantinya Allah. Karena itu ketika kita berinfak, bersedekah, itu akan ditambah, akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya malaikat. Makanya para ulama terdahulu itu sebelum keluar rumah atau ketika awal ke rumah-rumah, mereka itu sudah bersedekah. Bersedekah. Lalu malaikat yang kedua doakan apa? Wa'ati mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah hilangkan. Yang dia miliki hilang, no. Habiskan. Nah, habiskan atau hilangkan ini bukan berarti dibuat bangkrut. Enggak harus dibuat bangkrut. Tapi bisa dihilangkan keberkahannya. Mestinya dia mendapatkan 50 ribu barokah, tapi ketika mendapatkan 50 ribu gak barokah, akhirnya kurang manfaat uang 50 ribunya tadi itu. Sama-sama 50 ribunya, tapi ketika dia berinfak mendapatkan barokah sehingga bermanfaat besar untuk kehidupannya, kehidupan keluarganya atau orang lain. Kalau gak berinfak akhirnya dihilangkan keberkahannya, walaupun dia mendapatkan 50 ribu tapi gak ada keberkahan, kurang manfaat untuk dirinya, keluarganya atau orang lain. Karena itu yang rajin sedekah. Nah ini masih di ya, di antara keistimewaan sedekah secara keseluruhan atau sedekah secara sir. Lah hadis ini ya memberikan kepada kita beberapa faedah, di antaranya yaitu dianjurkannya kita untuk selalu melakukan sedekah khususnya dengan sir, rahasia. Yang kedua ya, menjelaskan kepada kita bahwa sedekah sir itu lebih baik daripada sedekah alaniyah. Dan yang ketiga memberikan keinginan besar kepada seorang mukmin untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menghindar dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sedekah, dia terhindar dari kemarahan Allah. Nih. Dan juga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk terus sedekah
kepada orang-orang yang layak mendapatkan sedekah, dan mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita bagikan, kita berikan kepada saudara kita muslim mukmin, bermanfaat untuk mereka, juga bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan ganti yang lebih baik dengan keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.